Rara, kali ini aku sedang berada di salah satu tempat nongkrong family style banget dan juga bisa juga anak muda datang ke sini, yaitu Kopi Datu. Ini salah satu tempat nongkrong, coffee shop dan juga cafe ya, lebih tepatnya. Untuk kita tahu lebih lanjut lagi, kita harus masuk dan lihat menu apa yang ada di sini. Dan seperti apa sih konsepnya? Pasti Tribuners penasaran banget kalau udah denger yang namanya Kopi Datu. Dan di sini rekomend buat nongkrong bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Yuk kita lihat dulu. Kita sudah bertemu dengan penanggung jawab dan juga ownernya langsung, Kafe Kopi Datu. Nah, kita pengen tahu gimana sih konsep dan juga keseruan kalau kita nongkrong di Kopi Datu ini. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Ya, dengan Pak Wawan ya. Betul. Ya, Pak Wawan dan juga dua penanggung jawabnya. Nah, mungkin kita pengen tahu nih Pak, di sini gimana sih konsepnya? Kok kayaknya seru banget nih kalau nongkrong dan juga kumpul bareng keluarga di Kopi Datu ini. Makasih Mbak Rara. Konsep Kopi Datu Cafe & Resto ini sebenarnya kita lebih condong ke family style, ya. Artinya untuk komunitas menengah ke atas, ya. Karena kita kalau boleh dibilang konsepnya itu feel like you home. Artinya kalau mereka datang ke sini, mereka bisa merasa bahwasanya ini rumah kita sendiri gitu. Jadi ada kenyamanan, rasa ketenangan, dan juga happy mereka datang di sini. Sebenarnya itu sih konsepnya, Mbak. Kalau yang tersedia di sini apa aja sih, Pak? Kalau misalkan Tribuners yang datang ke sini, pasti penasaran dong, apa nih yang ada di sini? Apakah kita konsepnya ini Instagramable atau lebih ke menunya yang recommended banget? Sebenarnya sih, kalau konsepnya komplit di sini, Mbak. Di samping kita menunya juga komplit, kemudian juga kita punya fasilitas yang mendukung seperti ruang meeting, kemudian juga ada live musik, ya. Artinya apapun tamu-tamu kita yang datang ke sini dengan keinginan ataupun konsep mereka ke sini, kita bisa fasilitasi. Jadi misalnya contoh ada satu komunitas yang mau meeting di sini dengan konsep mungkin Yusef atau apa, kita bisa fasilitasi secara keseluruhan. Apapun itu, ya, artinya kalaupun memang tidak ada fasilitas yang di sini, kita akan coba memfasilitasi agar mereka juga merasa event mereka juga ada di sini. Contohnya apa nih yang pernah? Yang pernah seperti mungkin saya bisa bicara di sini untuk bank. Bank sendiri kalau mereka mau ada gathering ataupun paket-paket meeting, mereka biasanya ke sini. Karena kita punya konsep gini, biasanya kan kalau meeting terus makan terus selesai. Nah, kalau di sini kita punya paket komplitnya, setelah mereka meeting, mereka makan, mereka juga bisa refresh dengan musik-musik kita gitu. Jadi kalau misalnya habis dimarah-marahin atau mungkin argumennya yang begitu keras atau apa, setelah itu mereka refresh lagi, dia nyanyi, pulang udah enjoy lagi gitu. Happy lagi dong ya, pastinya. Membawa ketenangan kayaknya kalau kita nongkrong di sini nih, family style gitu. Nah, kalau untuk menu-menunya sendiri nih Pak, kita ada yang namanya menu recommended. Tadi saya dengar-dengar nih, saya dengar-dengar kalau di sini ada menu yang recommended. Apa nih yang rekomend di sini? Sebenarnya banyak, hampir semua menu kita recommended. Cuman yang artinya yang kita recommended dan yang sering sekali tamu pesan di kita, yaitu iga bakar dan nasi goreng sultan. Nah, kalau untuk minumnya? Minumnya kita punya spesial Kopi Datu, yang mana menu kopi itu sendiri kita racik, dan ada tambahan madu asli, ya. Jadi mungkin di tempat lain kalaupun ada, tapi kita punya resep menu yang mungkin orang kalau ngerasa spesial untuk minuman kita, Kopi Datu, maka akan
mungkin kasih jempol dua lah. Iya, asik. Lah, kayaknya kalau misalkan saya udah makan, bisa jadi jempol empat kali ya. Amin. Oke, okay. Nah kalau gitu saya pengen tahu deh, kita pengen review menu yang ada di sini, biar Tribuners tahu langsung nih, apa sih menu yang bakalan kita coba nanti, gitu. Kita di sini ada iga bakar, Mbak. Iga bakar, kemudian juga ada sop buntut, ada sop iga, kemudian juga ada tongseng, ada nasi goreng siput, nasi goreng sultan, ada nasi goreng kampung, kemudian juga ada, mungkin Bang Omek bisa tambahin untuk menunya atau? Ada sop iga, terus apa lagi ya, tom yum. Oke, nah di sini juga memfasilitasi kalau untuk ada event di sini ya Pak ya. Oke, artinya Tribuners bisa milih ini sebagai salah satu rekomendasi Tribuners datang ke sini, bikin aja event di sini, ini pasti happy pulang dari sini. Oke, ya, terima kasih Pak, kita langsung pengen cobain aja nih. Tribuners, ini ada menu yang udah tersedia di sini. Kita pengen tahu juga ini menu apa nih Bang, dengan Abang penanggung jawab di Kopi Datu ini. Boleh di review dulu nih, apa nih Bang? Oh ya, siap. Ini namanya tempe menduan. Ada beberapa menu yang menjadi recommended untuk snack ya, khususnya dulu. Ini untuk snack ya. Ya. Ini ada tempe menduan nih Mbak. Tempe menduan spesial Kopi Datu juga. Jadi emang punya resep, olahannya, basicnya sih tempe. Cuman rasa dan kualitasnya pasti dijamin berbeda di bestseller di kita nih salah satunya. Di sini ada potongan-potongan cabai juga. Kalau yang ini? Ini namanya potato chest stick. Biasanya anak-anak muda yang memang mampir atau ibu-ibu yang suka seperti itu, yang suka keju. Ini ada campurannya, ada keju mozzarella, ada tomato, terus sebenarnya basicnya di french fries. Terus kita di-warm, jadi melted kayak gitu. Jadi namanya jadi potato cheese. Potato cheese. Ini? Ini ada lumpia. Ya, lumpia. Ini yang paling dicari sama teman-teman nih yang sini. Ibu-ibu sosialita ini kadang biasanya order nih untuk acara mereka nih. Saya pesen dong Kopi Datu lumpianya kayak gitu. Ya, di sini memang dibuat sendiri, enggak ada yang lain-lain. Ini memang spesial buatan kita. Ini isinya apa nih? Di sini sayuran sama ada ayam. Jadi memang mix, di-mix gitu, vegetable sama chicken. Nanti kita cicip ya. Nah, boleh, kalau nggak dicicip nggak afdol deh kayaknya. Oke, kita cicip dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah dulu kayaknya Mbak. Iya. Oke, kita coba dulu ya Tribuners. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh saya bilang nih Tribuners, dari 1 sampai 10 ini 9 lah. 9,5 jangan. 99 jangan, 100 deh. Siap. Enak ini. Karena di sini ada ini potongan-potongan ayam ya. Iya, ada ayamnya, ada cincangan ayam, ada sayurnya juga. Bagi Tribuners yang suka gurih, ini rekomend buat Tribuners. Apalagi ini ada sayur yang melengkapi dari si ayamnya ini yang ada di dalam lumpia ini, enak banget. Kita mau nyobain yang ini lagi. Nah, kita nyobain yang ini. Potato cheese stick. Potato cheese stick. Jadi emang harus di mix dulu. Oke, di mix dulu ya. Ya, di mix. Jadi terasa nanti ininya. Ini ada cheese. Ini mozzarella ya? Ya, mozzarella melted nanti itu. Oke, mozzarella. Ini agak ini karena dia meleleh dan menempel kejunya itu, mozzarellanya itu menempel di potatonya karena kalau untuk makanan ringan ini juga salah satu yang rekomend. Kenapa? Ini kering, digoreng garing gitu. Terus di sini di taburi atau di lelehin dengan ada mozzarellanya ya, tadi mozzarella. Dan juga ada ini ada mayones ya. Ah betul, ada mayones, ada juga tomato kecap. Tomato, ada saus tomatonya. Oke, ini ada sausnya juga, saus tomato. Dan di sini ada potongan ini apa nih?
cucumber atau timun. Oh, ini ada timunnya juga. Jadi kesannya seperti ada acar ya? Iya, betul. Tapi bukan acar. Bukan acar. Tapi bukan acar. Ada segernya, ada rasa gurihnya, enak. Healthy snack. Oke. Okay. Ini healthy snack dong pastinya. Oke. Okay. Nah, untuk Tribuners kita juga pengen cobain satu lagi nih. Nah, ini adalah tempe mendoan. Tempe mendoan. Tradisional but modern. Kalau tempe mendoan itu memang sebenarnya nggak afdol bang, kalau nggak dicocol sama sama sambal, sambal kecap dan kecap. Irisan cabai. Oke, ini ada irisan cabenya. Nah, Tribuners pernah nggak nyobain? Cobain deh kesini. Gimana tesnya Mbak Rara? Seger loh ininya. Tempenya baru. Betul. Semua fresh kita. Kedelainya dapat kerasa pas digigit. Terus di sini tempenya pakai tentunya pakai tepung yang diolah dengan bumbu rahasia. Betul. Lalu ini ada potongan cabai dan juga ada rempahnya di dalamnya. Rasanya oke banget. Ya. Wah, tadi kita udah nyobain yang ringan-ringan, Bang. Yes, ini apa yes. Ini yang berat-berat ini kayaknya ya? Sebenarnya nggak berat, tapi lumayan juga sih. Ini ya. Bisa untuk makan siang. Ya, untuk makan siang sebenarnya. Makan siang ya? Makan siang, makan malam. Untuk makan siang, dan kalau misalkan Tribuners suka makan malam yang pakai nasi, ini nasi nih ya? Iya, betul. Nasi, nah ini juga rekomen. Nah, kita pengen tahu dulu, nih yang sebelah sini apa nih, Bang? Ini ada iga bakar nih. Oh, ada, okay. Ada iga bakar, ada nasi goreng sultan, ini ada tongseng ala Kopi Dato. Kalau dari ketiganya, saya lihat ini agak berbeda dari mulai warnanya. Siap. Nah, ini nasi goreng sultan ini apa nih? Jadi nasi goreng sultan itu benar nasi goreng, ada karinya, kita mix jadi satu. Di situ ada daging, ada meatnya, fresh meat ya tentunya. Di situ ada mixed vegetables, ada irisannya, ada kentang, ada buncis, ada timun, jadi satu di situ di mix. Tapi pastinya dengan spesial resep dari Kopi Dato juga sih. Pastinya disajiin, nanti ada telurnya, ada telur. Sini ada dua pilihan. Nanti kalau mau telur ceplok atau telur dadar, kembang ke customer kalau mau. Oh, request. Iya. Oke. Okay. Kalau gitu saya pengen review. Boleh, silakan. Biar Tribuners juga dengar dari saya gimana sih. Nah, kan Tribuners penasaran tuh datang dia ke sini. Yang mana dulu nih Bang enaknya yang di-review? Sebenarnya semuanya enak. Tapi yang boleh di-review mana boleh. Nih? Di sini ini best seller juga iga bakar. Boleh dicicip iga bakar memang spesial. Tadi dari sini ya. Kita sekarang dari sini. Oke, okay, kita. Silakan Mbak Rara. Iga bakar. Sekarang kita coba ini Tribuners. Ini ada iga bakarnya yang tadi sudah saya campur dengan ini bumbunya pastinya. Iya. Terus di sini ada sayurnya. Sayurnya ini perpaduan ada dari jagung. Terus ini ada wortel. Satu lagi. Ada buncis. Ada buncis. Ini kacang polong namanya. Kacang polong. Iya. Cobain ya. Kalau kita ngobrolin soal rasa, ini ada rasa gurih dipadukan dengan rasa manis dari rempahnya tadi, bumbunya, dan juga dipadukan juga dengan sayur-sayuran tadi. Jadi sayurnya segar dan juga lauknya enak banget. Beneran ya, Mbak? Bener, Bang. Kalau gitu nggak saya telan dong. Siap. Nah, di sini ada juga nasi. Dan nasinya ini, dia nggak terlalu lembut. Dia lebih ke agak semi perak. Dan cocok kalau dicampur dengan ini, lauknya. Karena kalau misalkan dia terlalu lembut, nanti jatuhnya dia lengket banget. Dan nggak cocok kalau menurut aku ya, itu selera aku. Tapi enak sih, datang aja ke sini kalau pengen tahu. Dan sekarang ini mau coba yang mana? Mau yang mana ya? Nasi goreng sultan. Nasi goreng dulu ya. Iya. Nasi goreng sultan. Kalau di kalau dengar dari namanya sultan serem banget nanti. Iya. Orang nggak berani makan. Tapi ini tentunya untuk
yang nggak sultan-sultan juga bisa makan ini. Di sini ada telur nih, Tribuners. Telurnya tadi bisa request, bisa yang dadar dan juga bisa yang ceplok. Iya. Telur mata sapi kalau suka juga, telur yang setengah matang juga kalau suka boleh ya, Bang ya. Jadi ada sausnya juga. Ini saus tomat ya? Iya, betul, saus tomat. Tomat. Kalau dari rasa, karena aku suka yang gurih, dominan terasa ada asinnya. Ini aku lebih cocok dengan yang ini. Kenapa? Karena di sini ada dagingnya ya. Betul. Dagingnya melengkapi dari nasi goreng yang enak. Biasanya nasi goreng itu cenderung dimasukin, biasanya ada sosis, ya ada ayam gitu ya. Tapi di sini daging, Tribuners. Kalau dilihat sekilas kayak kebuli ya, Bang? Betul. Kayak kebuli, kadang juga ada nasi minyak, bentuknya kurang lebih kayak gini. Tapi ini lebih ke kelihatan kuning, tapi ini bukan nasi kuning. Bukan nasi kuning? Bukan nasi kuning. Di sini juga ada sayur sama dengan yang tadi, ada potongan, ini koro ya Bang ya? Iya, kalau di kita koro ya, kalau di tradisionalnya koro, kalau lebih sama sih sebenarnya, kalau lebih ke yang lainnya sih kacang koro. Oke, terus di sini juga ada potongan, ada wortel, dan juga ada jagung, betul. Ada kerupuk yang melengkapi, dan juga ada ini lalapannya. Iya, ada seladanya. Aku pengen cobain yang ini lagi, Tribuners. Mungkin Tribuners, kalau yang ini lebih ke berkuah. Kalau ini tadi kering-kering, yang ini kuah-kuah. Bisa disebut kayak kari-karian gitu ya, Bang, ya? Iya, sejenis kari-karian. Kita namain sih sebenarnya tongseng daging, ya. Tongseng daging. Tongseng daging, oke. Okay. Tongseng daging. Biasanya kalau aku makan itu, Tribuners, diaduk dulu, terus dicobain di kuahnya. Di sini ada sambelnya, ada kecapnya, sesuai selera, nanti boleh dicampur atau terpisah. Coba kita cobain, masukin sambelnya. Oops. Kalau kurang manis, masukin. Bisa ditambahin kecapnya. Kecapnya, karena aku udah manis, jadi nggak usah pakai kecap yang banyak-banyak. Kita cobain. Bismillah. Wow. Oke. Okay. Boleh dicicip dagingnya, Mbak? Kita cicip dagingnya dulu. Kalau dari dagingnya, dicampur sayur dan juga kuahnya, dagingnya nggak keras, lembut, pas ya. Dia kenyal, ada rasa kenyalnya. Bahkan kalau kita gigit tuh bukan langsung dia hancur gitu loh, Tribuners. Kalau misalkan kita makan, dia ada agak bergoyang dikit nih lidah kita kalau punya. Teksturnya enak. Di sini ada santannya ya. Betul. Santannya ini ada kuah karinya ya. Iya. Kuah karinya itu bikin teksturnya ini terasa lebih lembut kalau misalkan kita telan. Kebetulan saya suka banget yang namanya kuah-kuah. Entah itu kari, entah itu sayur seger-seger. Jadi kalau misalkan makan yang ini, terus penutupnya ini, atau tiga-tiganya, apalagi kalau yang suka makan sampai tiga kali nambah, cocok nih, tiga ini. Dari sini makan ke sini, langsung makan ke sini. Untung saya tadi nggak makan ke sini dulu ya, makanya dari situ. Wih, enak banget, Tribuners. Cocok, dan Tribuners jangan lupa datang ke Kafe Kopi Datu. Di meja yang ini nih kelihatannya bikin mata seger, tapi kayaknya kalau diminum lebih seger lagi deh. Bang, ini apa nih minumannya? Oh, jadi ada tiga ya. Di sini ada Mocktail Kopi Datu, di sini ada Special Kopi Datu, Special Coffee. Di Kali Kopi, di sini Blue Ocean. Lemon Blue Ocean. Karena biru ya, jadi samudra itu warnanya biru, setelah nanti di mix, kayaknya lebih samudra banget. Oke, okay. Yang ini seger-seger, yang ini enak. Ya. Kayaknya aku dari yang enak dulu. Nah, yang enak dulu boleh ya Bang ya? Boleh, silakan. Spesial Kopi Datunya. Tadi kan kita udah makan ini. Ayo Bang, temenin di sini. Tadi kan Tribuners udah makan yang ringan-ringan ya. Abis itu kita makan yang berat-berat.
seret nih. Tribuners juga perlu tahu. Nah, kalau di sini nih, ditinggal lama, kita mau keluar nih, terima telepon atau apa. Nggak perlu khawatir, ada misalkan ada apa ya, yang misalkan ini jatuh atau misalkan nanti takut kena debu dikit atau apa gitu ya. Ini di sini ditutup. Di sini ditutup pakai, ada plastik di sini. Jadi, si sedotannya ini nggak langsung terbuka, jadi dia nggak langsung terkontaminasi dengan udara. Walaupun sebenarnya di sini juga higienis, Tribuners, di sini juga ada kipas angin, jadi di sini nggak takut kepanasan. Tribuners, tadi kita kan sudah ngobrolin nih, ngobrol dan juga kita review soal makanan, ada juga minuman, ada snack juga. Nah, kali ini kita pengen tahu juga, Tribuners juga pengen tahu gimana sih sedemikian cozy-nya kita duduk di sini dan juga makanan yang enak-enak di sini tadi, Pak. Minuman yang enak dan segar. Gimana sih SDM-nya kalau di sini? Untuk SDM-nya Kopi Datu Cafe and Resto, kita totalnya tuh ada 15. Terbagi untuk di dapur sendiri itu ada 4 kokinya, satu leader, yang leader kita juga punya skill dan pengalaman di hotel, dan cukup lama kalau untuk urusan di dapur. Artinya untuk menu dapur sendiri saya tidak khawatir lah dengan leader saya yang pegang dapur. Kemudian dibantu juga dengan tim baristanya, saya ada 2, sebenarnya ada 3. Artinya replace-nya 1, jadi kalau ada 1 libur, 1 masuk. Kemudian saya punya waitress-nya juga ada 3, dan mayoritas di sini semua cewek. Iya, mungkin saya di sini yang paling ganteng lah sendiri di sini. Dan kalau di sini nih, tadi juga kita lihat kayak kekeluargaannya dapet. Iya. Di sini kompak banget kayaknya ya. Iya, karena saya di sini lebih ngedepankan bukan cuannya, artinya silaturahmi, kekeluargaan. Jadi mereka nganggap saya orang tua, saya juga nganggap mereka anak gitu. Jadi saya lebih mengedepankan mereka menjadi satu kesatuan keluarga buat kita. Dan saya juga tegaskan ke mereka bahwasanya tempat ini jadikanlah tempat mereka, sebagai rumah mereka, sebagai milik mereka. Jadi dengan begitu mereka juga merasa punya tanggung jawab yang sama dengan kita. Keren banget nih Tribuners. Nah, Tribuners, itu tadi kita sudah ngobrolin mulai dari kita review dan juga kita review dari mulai makanan ringan. Dari mulai makan ringan, terus kita ke makanan berat, terus kita juga sudah ngobrol juga dengan ownernya. Terima kasih sekali Bapak, kita sudah bisa ngobrol-ngobrol di sini, ngebayin makan. Semoga ini juga banyak lagi orang yang datang ke sini dan membawa manfaat nantinya ya. Amin. Nah, kayaknya mereka juga banyak sekali dari para Tribuners yang datang ke sini untuk mengembangkan seperti komunitas-komunitasnya, diskusi di sini, tempat yang cocok untuk family dan juga community. Itu ya. Dan akhir kata saya pamit juga bersama owner Kopi Datu. Saya Rara Kusa Zahro. Bye bye. Kopi Datu. Yes, yes, yes.